Sudah 17 tahun aku sekarang akan menjemput putri ikannya di cerita. Apa kalian lihat di mana Mbok Sri ini? Jangan bohong. Kalau bohong diikin kambing opok. Mana ya Mbok Sri ini? Sembunyi di situ. Sini bos ini. Ini bos ini. Bukan. Ayo naik. Naik sini. Ayo ayo. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu lupa kan dengan janjimu? Janji apa ya? Janji apa? Ini sudah 17 tahun. Mana aku? Kamu kalau bohong nanti aku kutuk. Enggak. Ini Bang, sini dulu. Ya, apa-apa. Kamu bener. Bener. Pizza, mau pizza? Enggak, aku mau menanti janjimu. Aku katanya mau menyerahkan putrimu yang cantik jeli. Tapi putri aku sudah sakit. Enggak bener. Dia lagi gatel-gatel. Ya, bohong. Ini cuma dulu nggak ada budok. Kata Mbak Dukun, satu minggu lagi sembuh. Betul. Betul. Kalau bohong diapain? Digigit kami ngompol. Nah, itu aja. Nih, kalau kamu bohong, akan aku ambil bangkitnya. Iya lo, hebat. Wah, mau digigit kan? Nggak mau aku sih. Ya sudah. Ya, besok. Benar ya? Benar. Oh, digigit? Tapi ya sudah, aku sekarang pulang dulu ya. Naik kerajaan. Kawan. Guys, Nisya mau diambil sama Cintele. Aduh, Mbak, bisa bantu gak, Mbak? Sini, Mbak. Iya, loh. Sini, Mbak. Ini gimana caranya? Supaya Nisya tidak dibawa sama jin belen itu, Mbak. Jin kuban itu, Mbak. Ada ide nggak, Mbak? Sebentar. Oh, kemarin, Bu, aku ngeliat di handphone. Coba ambil handphonenya. Kita browsing. Cari internet.